Orang rasa ramai aku tekap kalau tak. Budak tu sebut ini gurauan. Saya cakap buang budak ini. Kenapa? Kononnya nak jaga masa depan budak ni lah. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera kembali sekali lagi kita malam ini. Khas satu temu bual saya dengan Datuk DSA Ustaz Azwan yang datang daripada jauh, daripada Palih untuk bertemu dengan saya dan juga kawan kita Salahuddin. Malam ini saya akan bertanya dengan beliau mengenai beberapa isu, antaranya isu yang hangat diperkatakan, isu mengenai buli yang masih lagi berlaku di Universiti Pertahanan. Apa pandangan beliau? Apa tindakan yang patutnya dilakukan oleh pihak kerajaan? Adakah tindakan sekarang mencukupi? Adakah benar ini akan terus berlaku? Bagaimana nak membendung isu-isu buli ini supaya tidak berulang? Dan kita akan dengar pandangan Datuk DSA. Hai DSA di sini, assalamualaikum. Malam ini saya bersama sahabat saya lah, Cik Halim Romli. First time saya jumpa dia mengenai isu yang panas sekarang ni, isu buli. Untuk makluman tuan-tuan, saya ni memang anti-buli. Saya tak boleh dengar ayat membuli-membuli. Sama saya. Jadi saya cukup pantang lah. Jadi kes UPMM ni terjadi pada yang first dulu lah, Cik Halim. Apabila seorang pegawai kadet diselika begitu. Begitu last kali meninggal dunia. Dan dalam beberapa bulan ini mereka yang di itu telah dijatuhkan hukuman gantung. Nah, tetapi dalam peringkat apa? Peringkat rayuan. Tiba-tiba 2 minggu yang lepas kalau macam Alin. Ada lagi. Dia seliko. Sama ulang balik ada benda petang. Yang sama. Depa tak belajar ke? Tak takut lah. Budak-budak ini adalah pegawai kadet. Pegawai kadet yang diterima masuk dalam Universiti Pertahanan Malaysia. Maknanya mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, Cik Romli. Orang bijak pandai. Bila kes yang kedua ni berlaku, Cik Alin? Yang ketiga ni. Ada tak cerita yang kedua tu? Oh, yang kedua tu. Hak yang ketiga tu. Ekonomi Dasar Ketenteraan, Markas Angkatan Tentera dan UPMM. Saya cakap buang budak ini. Kenapa? Dia tekapan telah berlaku. Bila tekapan telah berlaku, maknanya you touch, you go. Bila tekapan berlaku, Section 324 betul, mencederakan orang dengan objek yang berbahaya. Maknanya serika ni kategori bahaya tuan-tuan. Serika parut. Saya ingat MCC ni lah. Yang best lah Cik Alin lah. Apabila saya baca sebelum budak itu didakwa Ketua Polis Kuala Lumpur. Saya tak boleh nak komen. Saya komen. Dalam 6 orang yang dia panggil untuk sesi soal jawab itu, budak tu sebut ini gurauan. Betul? Saya pun terperanjat tau. Gurauan. Lepas tu besok yang bila dia dakwa, macam mana? Terbalik pula kan? Terbalik kau. Ketua Polis Kuala Lumpur kata ini gurauan keterlaluan. Sebahagian daripada apa? Cara tentera pelayan kawan-kawan. Lepas ni aku serika hang. Budak pun kata apa? Gurauan ni? Hang pernah rasa ni? Hang pernah rasa serika? Gila apa? Patut itu ketua polis tu anak. Hang kata apa tu? Pernah rasa? Amai aku tekap kepala otak hang. Tapi budak tu pun dah didakwa. Okey, dakwa satu hal. Itu kes polis. Polis berjalan. Betul. Tetapi ini kes universiti. Budak itu harus dibuang. Tapi sampai sekarang tak ada tindakan. Tapi tak tahulah, kita tak cakap, mungkin belum buat keputusan lagi kan. Tapi ada berita terbaru ni. Ada berita terbaru ni sampai. Balik kepada kes kedua. Kes ketiga lah. Okey. Pada hari tekapan dah berlaku, PMF datang UPMM. Temu Anwar. Betul. Okey. Jadi datang UPMM, UPMM pun cerita atas pentas ni. Dari segi moral, dari segi isu, dari segi saksiah. Mereka pun tanya soalan habis tegak tu. Jadi, UPMM dah kata dah, pihak pengurusan harus mengambil tindakan yang tegas. Perkara ini tidak boleh dibiarkan.
Tetapi PNX cakap saja sebab dia bukan. Ya dah yalah. Takkan aku sebagai PNX nak cakap weh. Nak mengarahkan tak boleh lah. Hang kena buang budak ni. Tak boleh. Jadi dia Tai Chi lah. Tai Chi lah. Tai Chi kawan pengurusan, tapi sampai sekarang pengurusan sengah. Khas untuk menteri pengajian tinggi, menteri pertahanan, saya kata you have to do something. You have to buang budak-budak ini. Dia kadang-kadang antara masa depan dengan antara jenayah kesetaan mangsa. Yeah. Kononnya nak menjaga masa depan budak ni lah. Tapi kalau dibiarkan, kita tengok benda itu berlaku dan sampai satu peringkat kematian yang berlaku kepada Allah Yang Farhan. So apa jadi? Kita tak fikirkan apa perasaan mak pak Farhan, apa semua anak dia kehilangan. Dia ada pengurusan. Ini saya beritahu Cik Alim lah. Pihak pengurusan UKMM pada kes itu berlaku 2017. Dia ada satu statement meminta maaf. Statement hanya diminta maaf oleh Muhammad, Menteri Pertahanan pada ketika itu, Khalid Nordin juga tak salah saya. Tak bukan, Hishamuddin on. Hishamuddin. Hanya permintaan maaf dia. Tapi pihak pengurusan, apabila kes itu gantung itu pun tiada permohonan maaf secara lisan ataupun bercakap. Tak ada. Minta maaf direct kepada dua ibu bapa keluarga Farhan. Itu saya cakap. Memang serius, memang kita rasa pihak kerajaan perlu ambil tindakan tegas lah. Dan kita harapkan, nak kata ini yang tak akhir, tak harap macam tu lah. No? Ini saja lah saya nak beritahu Cik Alim. Jalan yang paling, bukan kita nak menghukum yang terbaik. Budak yang nombor satu, nombor satu ni striker, budak nombor dua pijak itu harus dibuang. Dan dalam buletin TV3 baru hari ini, menteri sudah mengatakan, sebagai contoh dia kata, suspek akan diberhentikan pengajian. Tanda soal. Tanda soal. Tanda soal. Bukan, saya tak ada nak baca. Ya, tak soalan. Kita harap tindakan tegas lah. Yes. Yang tegas, kena buat tegas lah. Itulah temu bual saya dengan Datuk DSA hari ini mengenai isu buli di Menteri Pertahanan dan juga isu buli yang berlaku di merata tempat, di sekolah asrama, di pusat tahfiz, yang kita tahu makin banyak berluasa dan yang belum terreport, kita tak tahu berapa jumlahnya. Dan kita harapkan kes ini akan diselesaikan dan kita harap pihak penguasa dan terus mengambil tindakan supaya isu buli ini tidak berulang di masa depan dan mereka-mereka pelaku ini dihukum sekeras-kerasnya, memberi pengajaran kepada mereka-mereka di luar sana. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi DSA. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi lain masa. Jangan lupa untuk terus menyokong kami dengan ajakan Super Chat, Super Sticker, Super Tag. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe HRT dan juga subscribe channel DSA. Alright, selamat petang, selamat tengah hari, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.